Setelah kita menyempurnakan bilangan puasa di bulan Ramadan, maka hendaklah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya tak terasa kita memasuki bulan Syawal. Ada sesuatu yang dahsyat di bulan Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun. Inilah keutamaan dari bulan Syawal. Semoga di bulan Syawal ini kita tetap bisa terus menaikkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, diringankan amal ibadah kita, baca Qur'annya, salatnya, infaknya. Semoga kita membawa bekal ketakwaan untuk meraih surganya. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.